Kok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok, kak lihat orang meninggal kok. Eh, ada apa lagi? Sini. Udah tua di tempatnya kelungu ya. Ada apa? Kamu jalan, berdiri sini balu. Ngomong gitu loh. Ngomong sama berdiri jalan sana kak kelungu. Kak kelungu. Jalan. Saya mau mengunjungi lihat orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa meninggal? Pak sapa Pak Karjo. Haiya. Mati kecelakaan ditubruk mobil. Cah. Kemarin sore lewat sini. Iya. Cuta tak kasih tahu hati-hati ya kalau di jalan. Ketubruk. Namanya nasib kok. Haiya. Umur Mario. Saya titip ya. Titip. Kasih itu orang keluarga ya. Oh. Untuk keluarga itu loh. Ya. Haiya. Ini dermawan temen. Haiya. Kak Isha banyak ya. Ya. Gak apa-apa yang penting ikhlas kok. Haiya. Nanti sana datang di rumahnya. Ya. Ini kasih keluarganya. Ya. Ya. Itu. Tadi kamu jangan bilang. Ya, ya. Kalau tadi saya. Ya, ya. Udah ketemu sama keluarganya, lah ya. Ini nanti tak kasih, ya. Lah ya. Kalau sudah ada keluarganya, ya. Kamu kasih kak. Bener ya. Iya. Memang aku kau dermawan. Iya. Kamu siapa ya? Kamu siapa ya? Orang susah. Ini nanti kasih, ya dah. Ha, dari rumahnya. Ya. Assalamualaikum. Oh, bukan. Udah kasih tambah, sudah sana lagi. Oh, pulang aja. Balaji. Waalaikumsalam. Tutit, dari mana kamu? Dari rumah. Dari rumah? Iya. Ayah, ada apa? Mau itu, kok, tak iya. Tak iya? Orang mati. Yang tak iya. Kan, tak iya. Oh, tak iya? Iya. Oh, yang ada orang meninggal? Meninggal. Ayah. Ayah. Kasih apa, Cid? Bisa meninggal atau apa? Sakit apa itu? Ketubruk. Itu, sepeda motor. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Siapa? Pak Karjo. Loh? Pak Karjo. Iya. Karjo. Meninggal? Iya. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kecelakaan. Kecelakaan. Pak Karjo. Iya. Aduh. Pak Karjo. Iya. Kecelakaan. Iya, aku. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Ketabrak. Iya. Kecelakaan. Iya. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Kecelakaan. Iya. Tabrak. Kecelakaan. Iya. Naik apa? Siapanya? Enggak naik. Ketabrak kok naik. Lah iya, ketabrak. Kecelakaan. Iya. Lah iya. Kecelakaan toh? Iya. Ketabrak. Iya. Kamu nanti kalau datang ke rumahnya keluarganya, ya. Kamu kasih uang ini, ya. Santunan dari saya. Iya. Ya. Kamu jangan bilang kalau dari saya. Oh iya, iya, iya. Kecelakaan, Pak Karjo. Iya. Udit, kasihan Udit. Kasihan keluarganya. Iya, istrinya jadi janda. Kamu tak kasih, Dit. Kalau sudah dari rumahnya, bilang ya. Iya. Jangan saya. Ya. Ya, kasih. Iya. Kecelakaan. Iya. Anto. Iya. Ini kasih 4. Kalau sudah diterima sama keluarganya. Iya. Sebaiknya jangan bilang saya. Saya ya. 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 Terima kasih ya. Ya. Aduh. Permisi kok. Kok? Haiya. Kak, ikut takziah tak kok. Hah? Ini aku mau ngabarin keluarga tadi ada orang kecelakaan. Oh. Ada orang kecelakaan. Iya. Oh, mau takziah? Iya, mau ngabarin keluarganya. Keluarganya belum tahu kok. Oh, iya. Sama enggak mau ikut takziah sekalian. Aduh. Repot. Kalau kasihan lo kok. Orang enggak punya itu. Rumahnya gede kok. Aduh. Ketabrak sepur. Aduh.
Saya ini bayangkan kalau orang itu ketabrak sepur bagaimana, kasihan. Kasihan kok ya. Iya. Kasihan kok. Tak mau nyawat aku. Aduh, aku tetap kasih uang itu keluarganya. Aduh, kecelakaan. Yang banyak kok, gak punya itu, gak punya uang, kasihan orang miskin kok. Aduh. Iya kok, aduh. Banyak kok. Aduh. Aduh. Orang miskin ya. Iya kok. Orang miskin. Orang miskin kok. Ketabrak sepur kok ya Allah. Aduh. Mimpi apa? Ketabrak sepur ya. Iya. Orang miskin ya. Orang miskin kok. Aduh. Tambahi kok, orang miskin gak punya rumah kok, ya apa kok. Orang rumahnya miskin. Gedek kok, iya kok. Rumahnya gedek ya, ketabrak sepur ya. Ketabrak sepur. Aduh, kasihan. Kasihan kok. Aduh, ketabrak sepur ya. Rumahnya gedek ya. Iya, rumahnya gedek. Aduh, kasihan. Terima kasih kok. Kecelakaan ya. Iya, ketabrak sepur. Ketabrak sepur ya, rumahnya gedek ya. Aduh, kasihan. Ketabrak sepur ya. Lumanya gedek ya. Kasihan ya. Kasihan. Sawuwe ko. Terima kasih ya ko ya. Semoga amal koko diterima ya ko ya. Amin. Amin ya. Bilang ya. Kamsia ya. Terima kasih ya ko ya. Assalamualaikum. Mulai besok gak mau bersih-bersih di depan, di belakang. Titik-titik orang minta sumbangan, titik-titik minta sumbangan. Oh. Sumbangan kok mek titik. Om. Mau lapo sih wong terima riwi mau. Aduh. Kayak wong mau kok. Aduh, kamu jangan curiga ya. Om kasih cuan orang-orang itu kasihan. Tapi kayak kakean ngono ge opo sih? Haiya. Itu biasa ya. Buat om sotako. Oh, itu satu ada kecelakaan, ketabrak sepeda montol, ketabrak mobil. Ketabrak itu yang ngeli satu, ada yang ngeli. Apa? Yang ngeli itu ngeli. Ngelu. Bukan, maksudnya ngeli. Itu ketabrak sepul, ketabrak sepul itu ngeli. Telu. Haya. Kendaraan. Kendaraan. Mobil. Sepul. Kasih. Ha. Apa emang jenenge? Ha, Talco. Ya ampun, sampean kok ngene. Talco bukan ya ampun. Wong Talco kok ya ampun. Sampeyan kudu dibujuki kok. Pak Karjo iku 4 tahun yang lalu meninggal. Kok iso ae sampean gampang e dibujuki. Salah tak doake. Ora ngono nggih, tuku mang anak iso mau. Sik sebentar ya. Ini. Haiya. Pak Karjo 4 tahun yang lalu iku meninggal. Kok iso ya sampean gampang dibujuk mbek uang dicari ketabrak motor, mobil, sepur. Tadi om ini dibujuki. Iya. Sampe mesti gak eling sih. Pak Karjo 4 tahun yang lalu meninggal, Om. Gak eling. Haiya. Eling-eling ingat ya? Iya, aku dulu. Eling-eling ingat ya? Heeh. Haiya. Dibujuki, Om ya. Alah, ya apa iso gak ya om, ditarik mana? Dibujuki ya. Om dibujui. Sabar. Om dibujui. Om dibujui. Tup. Gampang sih. 800. Berakhir ya? Oleh 800 aku. Iya sih. Kita kan oleh piro? 400. 400. Gua mau diujin lagi. Gua mau diujin. Iya. Tanda kok udah jalan tadi? Idene sapa? Jongko nanti ditum. Iya ditum. Badaran di. Tum-tuman. Empu paling omongnya wakai Cina tapi gak apa-apa kan. Iya dermawan. Ini di badara. Lah kan, Mbak. Aku oleh meh 2 juta. Duh. Si, Mbak. Gampang kan ini. Kok sama gak ada wong meninggal. Sapa? Karjo. Karjo. Tuh, Bro. Tak gak ngono. Iya. Kan. Wong sampean pada motor. Tak bagi sepeda motor kok. Lah kok kok truk kok sepeda motor. Kok gak podo to? Kudune kan tak kabeh. Aku sepur. Ya gak ngono. Sepur. Kowe iki apik sepur. Kok apik sesane banyak ngomong siji. Wah, Mbak. Cara ngono nek ditubro sepur iku wak loro. Mangkane Mbak Dara kek ya kek. Iya tapi logika. Lah aku ngomong tubro sepeda motor. Titik soal gak pati loro. Aku mobil 100.
Tapi logika wong siji bakar jodok. Yo. Tobrok mosok tobrok sepeda motor, tobrok mobil, tobrok sepur, ajur wong iku. Wong iku balasane wong siji. Yo. Yo gak popo, gak podo nyatani yo lehake kok. Yo. Wong jane. Iya. Goblok. Wis ngene saiki, saiki tak bagi. Oleh wae. Iya, tak cum. Ban piro? 100. Mbak Dara 150 wong mbak Dara api. Aku 100 ya, Dik. Lha kok mek 150 sih? Duh. Nyeno ya sing duwe dhe sapa? Awakmu. Lek manajere sapa? Awakmu. Kandhani kok yo wis. Lho, 50-50 ngono. Ya 50-50 gak sampeyan. 50-50 kok ngene lho. Nyo wis Mbak Dara tak tambahi. Wo. Adil lho. Lapo? Gak tambahi. Sampeyan nulis itu kok ngono. 2 juta dadi 200.000 lho. Ya apa sih gak padha sih gak ngono wis. Yo, yo wis nek gak gelem yang lan. Gelem-gelem tak dhewe tak golek anak buah li yo aku. Wangke sing luwih pinter kok sampean malah nyok tak bayar iki. Aku mau nangis-nangis bareng lho. Nangis lho. Oh iki rong kulae duwe bensin. Mbak, aku mang ngising-ngising bareng. mesti gak masuk akal. Mesti gak masuk akal iki lho. Sampeyan ora sakit-sakit ta piro? Aduh.